Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata kolere artinya mengolah atau mengerjakan yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut yaitu kolere. Kemudian kultur diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut E.B. Taylor tahun 1871, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Sumar, Jan, dan Suleiman, Sumar, di kebudayaan semua berhasil, semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasil-hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan dan tindakan kebudayaan itu adalah segala tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan belajar atau learned behavior. Tiga wujud kebudayaan menurut C. J. Honigman tahun 1959 halaman 11-12 dalam buku antropologi berjudul The World of Man membedakan adanya tiga gejala kebudayaan yaitu ideas, activities, artifak. Kebudayaan ada tiga wujudnya yaitu yang pertama wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide gagasan, nilai norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan, suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Nah, menurut Melville J. Herskovits, mengajukan empat unsur pokok kebudayaan, yaitu yang pertama, alat-alat teknologi, yang kedua, sistem ekonomi, tiga keluarga, yang keempat kekuasaan politik. Menurut Bonislaw Melinowski, mengajukan empat unsur pokok kebudayaan, yaitu yang pertama sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya, yang kedua organisasi sistem ekonomi, yang ketiga alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama. Yang keempat, organisasi kekuatan. Menurut Si tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia yang di dalamnya termasuk pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport dan lain-lain yang kedua mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi yang di dalamnya ada pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan lain-lain. yang ketiga sistem kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat sistem ke kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. yang keempat ada bahasa lisan maupun tulisan yang kelima kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain-lain. Yang keenam sistem pengetahuan, yang ketujuh religi. Selanjutnya ada sikap hakikat kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu melalui, mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang terima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Selanjutnya, kepribadian dan kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan-kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Kedua, cara hidup di kota dan di desa berbeda. Yang ketiga, kebudayaan khusus kelas sosial yang keempat, kebudayaan khusus atas dasar agama. Yang kelima, kebudayaan atas berdasarkan profesi. Nah, intinya, kebudayaan setiap masyarakat adalah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat pendukung kebudayaan bersangkutan. Sistem nilai tersebut mencakup konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap buruk, sehingga harus dihindari, dan apa yang dianggap baik sehingga selalu dianuti. Dengan demikian, dikenal pembedaan antara nilai-nilai yang positif dengan nilai-nilai yang negatif. Karena sistem nilai tersebut bersifat abstrak, perlu diketengahkan beberapa indikator nilai-nilai yaitu yang pertama mengenai hakikat hidup, yang kedua konsepsi mengenai hakikat karya, yang ketiga konsepsi mengenai hakikat waktu, yang keempat konsepsi mengenai hakikat lingkungan alam, yang kelima konsepsi mengenai hakikat lingkungan sosial. Lalu ada gerak kebudayaan. Yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima? Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima? Yang ketiga, individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur yang baru? Yang keempat, ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut? Nah, akulturasi terjadi bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam budaya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri fokus kebudayaan adalah suatu unsur kebudayaan atau beberapa pranata tertentu merupakan suatu unsur pusat dalam kebudayaan contohnya bangsa priai kebudayaan masyarakat bali bangsa dani di lembah besar balim pegunungan jaya di irian jaya gula dalam masyarakat penduduk terobian etos kebudayaan adalah suatu kebudayaan yang sering memancarkan suatu watak khas tertentu yang nampak Contohnya Batak, Sunda, Jawa Koen Jatiningrat dalam Warsito 2012 Nilai budaya merupakan nilai yang terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat dalam hal-hal yang mereka anggap amat mulia serta nilai yang ada dalam suatu masyarakat menjadi orientasi dan rujukan dalam bertindak bagi mereka. Oleh sebab itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam mengambil alternatif cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan perbuatan yang tersedia. Nilai budaya memiliki beberapa tujuan berdasarkan pada fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya, yang pertama, sebagai salah satu pedoman bagi perilaku manusia di masyarakat. Yang kedua, sebagai faktor pendorong munculnya pola berpikir masyarakat yang ketiga sebagai salah satu sumber tatanan cara berperilaku yang cukup penting, misalnya hukum adat dan kebiasaan, aturan mengenai sopan santun dan sebagai lainnya. Nilai budaya sebagai ciri khas yang membedakan suatu kelompok masyarakat di suatu tempat dengan kelompok masyarakat lainnya, maka nilai budaya memiliki karakteristik dibandingkan dengan yang lain. Antara lain, yang pertama, Nilai budaya merupakan bawaan dari lahir, melainkan suatu yang perlu dipelajari. Yang kedua, nilai budaya bisa diwariskan dari suatu orang ke orang lainnya atau dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, bahkan bisa diwariskan pula antar generasi manusia. Yang ketiga, nilai budaya memiliki simbol yang menjadi ciri khas suatu budaya. Nilai budaya sebagai ciri khas yang membedakan suatu kelompok masyarakat di suatu tempat dengan kelompok masyarakat lainnya maka nilai budaya memiliki karakteristik dibandingkan dengan yang lain antara lain yang pertama nilai yang bermakna dalam sifat budaya akan senantiasa dinamis sehingga akan terus berubah seiring berjalannya waktu yang kedua nilai budaya bersifat selektif dan mempresentasikan perilaku manusia secara terbatas yang ketiga berbagai unsur kebudayaan saling berkaitan dengan nilai budaya yang keempat, adanya anggapan bahwa nilai budaya sendiri memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan nilai budaya yang lain. Ada tiga konsep yang senantiasa berkaitan dengan nilai-nilai budaya, yaitu: yang pertama, simbol-simbol slogan atau yang lainnya yang kasat mata atau jelas; yang kedua, sikap tingkah laku gerak-gerik yang muncul sebagai akibat adanya slogan atau moto tersebut; yang ketiga, Kepercayaan yang tertanam, yang telah mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku. Lalu nilai, ada nilai budaya dalam masyarakat. Yang pertama, selalu mengat, mengatakan permisi. Kedua, meng, seorang gadis dilarang duduk di depan pintu. Yang ketiga, gerebakan mulut. Keempat, sedekah bumi. Yang kelima, tradisi. Baru lahir, yaitu diazankan yang keenam menjadi ramah, mengucapkan salam, saling toleransi, ketujuh mudik dari Raya Idul Fitri, kedelapan makan nasi bagi orang Indonesia, sama dengan belum makan, lalu dilarang menyapu di malam hari, dan lain-lain. Fungsi kebudayaan. Sebagai pakaian, rumah, atau tempat tinggal, sebagai komunikasi, fungsi kebudayaan, sebagai pangan, nilai, atau norma. Definisi makan menurut beberapa tokoh, menurut Al Ghazali, makan adalah ibadah, menurut Profesor Dr. Ali Homsan, makan merupakan ajang bagi anak untuk belajar banyak hal, menurut Agung Budi Sarjono, makan merupakan kegiatan menikmati hasil masakan, menurut Tresi Hog, makan adalah keterampilan sosial, anak akan belajar kesabaran dan sopan santun, menurut Jen Van Dekok dan Nina Nanlohi makan adalah bagian penting dalam budaya suatu bangsa. Menurut Kristina Wardani dan Dodo Hermana, makan adalah kebutuhan pokok kok makhluk hidup. Menurut Renat Kasali, makan adalah kebutuhan, sedangkan nasi adalah keinginan. Menurut Heni Nur Afni, makan adalah suatu proses yang harus dijalani manusia dan merupakan hal yang sangat alami. Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Depkes RI tahun 2009. Menurut Hanjani, pola makan adalah tingkah laku manusia atau sekelompok manusia dalam memenuhi makanan yang meliputi sikap, kepercayaan, dan pilihan makanan. Sedangkan menurut Suharjo Pola makan diartikan sebagai cara seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengkonsumsi makanan terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya dan sosial. Pola makan didefinisikan sebagai karakteristik dari kegiatan yang berulang kali makan setiap individu atau setiap orang. Makan dalam memenuhi kebutuhan makanan. Sulistioningsih, tahun 2011 komponen pola makan ada tiga. Yang pertama, jenis makanan. Yang kedua, frekuensi makan. Yang ketiga, jumlah makan. Jenis makan adalah sejenis makanan pokok yang dimakan setiap hari terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah yang dikonsumsi setiap hari. Frekuensi, sedangkan frekuensi makan adalah beberapa kali makan dalam sehari meliputi makan pagi, makan siang, makan malam dan makan selingan. Jumlah makan adalah banyaknya makanan yang dimakan dalam setiap orang atau setiap individu dalam kelompok. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola makan. Yang pertama faktor ekonomi. Pemilihan suatu bahan makanan lebih didasarkan dalam pertimbangan selera dibandingkan aspek gizi. Dan kecenderungan untuk mengkonsumsi makanan impor. Yang kedua, faktor sosio budaya. Dalam budaya mempunyai suatu cara bentuk macam pola makan seperti bagaimana dimakan, bagaimana pengolahannya, persiapan dan penyajian. Yang ketiga, agama. Suatu cara makan dengan diawali dengan berdoa sebelum makan, dengan diawali makan menggunakan tangan kanan. Yang keempat, pendidikan. Suatu pengetahuan yang dipelajari dengan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan penentuan kebutuhan gizi. Yang kelima, lingkungan berpengaruh terhadap pembentuk perilaku makan berupa lingkungan keluarga melalui adanya promosi media elektronik dan media cetak. Yang keenam, kebiasaan makan. Kebiasaan makan ialah suatu cara seseorang yang mempunyai keterbiasaan makan dalam jumlah tiga kali makan dengan frekuensi dan jenis makanan yang dimakan. Suatu penduduk mempunyai kebiasaan makan dalam tiga kali sehari adalah kebiasaan makan dalam setiap waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi, kebutuhan gizi setiap golongan umur dapat dilihat pada angka kecukupan gizi yang dianjurkan AKG yang berdasarkan umur, pekerjaan, jenis kelamin dan kondisi tempat tinggal. Sulistioningsih tahun 2011. Pola makan seimbang adalah suatu cara pengaturan jumlah dan jenis makan dalam bentuk susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang terdiri dari 6 zat, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air, dan keanekaragaman makanan. Konsumsi pola makan seimbang merupakan susunan jumlah makanan yang dikonsumsi dengan mengandung zat gizi seimbang dalam tubuh dan mengandung dua zat penting ialah zat pembangun dan zat pengatur. Makan seimbang ialah makanan yang memiliki banyak kandungan gizi dan asupan gizi yang terdiri pada makanan pokok, lauk hewani dan lauk nabati, sayur, mayur, dan buah-buahan. Menu seimbang adalah makanan yang beraneka ragam yang memenuhi kebutuhan zat gizi dalam pedoman umum gizi seimbang. Depkes RI tahun 2006 dalam bentuk penyajian makanan dan bentuk hidangan makanan yang disajikan seperti hidangan pagi, hidangan siang, dan hidangan malam dan mengandung zat pembangun dan pengatur. Jumlah dan jenis makanan sehari-hari ialah cara makan seorang individu atau sekelompok orang dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, sayuran, dan buah. Frekuensi tiga kali sehari dengan makan selingan, pagi dan siang, dengan mencapai gizi tubuh yang cukup dan pola makan yang berlebihan dapat mengakibatkan kegemukan atau obesitas pada tubuh. Bahan makanan sumber zat pengatur adalah semua sayur dan buah banyak mengandung vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan fungsi organ tubuh. Bahan makanan sumber zat pengatur pembangun yang berasal dari bahan makanan nabati adalah kacang-kacangan, tempe, tahu, sedangkan dari hewani adalah telur, ikan, ayam, daging, susu serta hasil olahan seperti keju. Zat pembangun berperan untuk perkembangan kualitas tingkat kecerdasan seorang Konsumsi makanan adalah susunan makanan yang merupakan suatu kebiasaan yang dimakan seseorang dalam jenis dan jumlah bahan makanan setiap orang dalam sehari, yang dikonsumsi atau dimakan dengan jangka waktu tertentu. Pengukuran konsumsi makanan, survei konsumsi makanan merupakan metode yang dapat digunakan untuk menentukan status gizi perorangan atau kelompok. Tujuan survei konsumsi makanan adalah untuk pengukuran jumlah makanan yang dikonsumsi pada tingkat kelompok rumah tangga dan perorangan, sehingga diketahui kebiasaan makan dan dapat dinilai kecukupan makanan yang dikonsumsi seseorang. Kebiasaan makan ialah seorang atau suatu kebiasaan individu dalam keluarga maupun mas di masyarakat yang mempunyai cara makan dan bentuk jenis makan, jumlah makan, dan frekuensi makan meliputi karbohidrat, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah-buahan yang dikonsumsi setiap hari, menurut Sudirman tahun 2010. Kebiasaan sarapan pagi merupakan salah satu dasar dalam pedoman umum gizi seimbang, bahwa kebiasaan sarapan pagi, suatu cara makan seorang individu atau kelompok masyarakat yang baik karena sarapan pagi dapat menambah energi yang cukup dan beraktivitas untuk meningkatkan produktivitas. Pola makan atau pola konsumsi pangan merupakan susunan makanan jenis dan jumlah makanan setiap satu orang atau per hari yang dikonsumsi dalam waktu tertentu. Yang dikelompokkan meliputi padi-padian, beras, jagung, dan terigu. Ariana M tahun 2008. Konsumsi makanan utama merupakan bagian paling besar dalam pola hidangan di Indonesia. Keadaan ini muncul karena adanya anggapan makanan utama merupakan makanan terpenting jika dibanding dengan jenis makanan lainnya suatu hidangan dianggap tidak akan sempurna jika tidak terdapat makanan pokok di dalamnya meskipun begitu pandangan sosial budaya menganggap makanan mempunyai arti yang lebih luas daripada hanya sebagai sumber gizi hal ini terkait dengan adanya kepercayaan posisi prestis pertemanan serta kedamaian dalam kehidupan manusia makanan sebagai material budaya dapat dipahami dalam dua sisi, yaitu makanan sebagai sesuatu yang telah menjadi tradisi budaya dalam kehidupan sebuah masyarakat dan makanan sebagai gaya hidup yang dijadikan sebagai suatu budaya yang dikembangkan. apabila budaya di kehidupan masyarakat sifatnya diwariskan dari generasi ke generasi, maka gaya hidup sebagai budaya sifatnya dikembangkan secara kontekstual. Contohnya masyarakat Minangkabau. Pada masyarakat Minangkabau, berbagai jenis bahan yang berasal dari alam tumbuhan maupun hewani telah mampu diolah menjadi berbagai jenis makanan. Apabila jenis bahan tumbuhan lebih banyak diolah menjadi jenis makanan ringan seperti kue dan cemilan, sementara jenis bahan hewani lebih banyak diolah menjadi lauk pauk atau yang biasa disebut sambak. Kue dan cemilan karena sifatnya lebih sebagai makanan tambahan dan makanan penutup maka ia akhirnya lebih dikenal melalui informasi wisata atau melalui oleh-oleh yang dibawa wisatawan ketika berkunjung ke ranah Minangkabau sementara Samba karena lebih banyak tampil dalam keseharian masyarakat maka orang-orang Minangkabau akhirnya lebih banyak dikenal melalui Samba yang dikonsumsinya ini semakin menguat melalui rumah makan padang yang banyak tersebar di seluruh pelosok tanah air. Yang pertama, makan merupakan kebutuhan sehari-hari manusia. Kedua, manusia tidak dapat hidup tanpa makan. Yang ketiga, urusan makanan atau kuliner tidak sederhana. Yang keempat, makan bukan hanya sekedar mengenyangkan perut dan memenuhi kebutuhan, namun bisa memiliki nilai lain. Yang kelima, Makan merupakan kebutuhan pokok manusia, namun makan bagi manusia berbeda-beda dan sangat berhubungan dengan budaya. Perbedaan nilai budaya dalam makan banyak sekali contohnya. Dapat dilihat dari makanan rutin atau makanan besar siap negara yang berbeda-beda. Contohnya di Indonesia makanan pokoknya itu nasi dan jagung sedangkan orang barat mengkonsumsi gandum sebagai makanan pokok mereka di Arab Saudi menjilati jari tangan sehabis makan merupakan sesuatu yang wajar di Indonesia makan bersila sedangkan di Arab Saudi makan mengangkat satu kaki nilai etika dan kesopanan dalam makan berbeda-beda sesuai dengan budayanya ada kalanya sesuatu yang dianggap sopan di suatu budaya dianggap sebaliknya di budaya lain yang dianggap biasa di suatu budaya dianggap tidak sopan di budaya lain Ada, adanya perbedaan suhu, iklim, cara pandang bagi bangsa berpengaruh terhadap budayanya termasuk makan di beberapa bagian negara Eropa dan Amerika minum bir dianggap sebagai menghangatkan badan di negara Arab yang terdapat banyak daging kambing dan ontak daging kambing menjadi lauk yang paling dominan makanan dan larangan di setiap negara memiliki pandangan dan pendapat mereka masing-masing terhadap suatu makanan. Pandangan lain menilai makanan juga berkaitan dengan jijik atau tidak jijik. Menurut Mulayana tahun 2008 halaman 59. Apakah kita akan berselera terhadap suatu jenis makanan atau akan jijik? Bergantung pada nilai-nilai yang telah kita internalisasi. Contohnya, bagi cot, di berbagai negara, termasuk di Indonesia, menjadi hewan yang menjijikan, di Perancis menjadi makanan mahal, orang Barat menganggap jeroan sebagai makanan anjing, di Indonesia jeroan dapat diolah menjadi makanan yang enak, daging ular, buaya, landak, cacing, bagi sebagian orang jijik, namun ada juga yang memakannya, di Bali makan sapi, haram, dan banyak mengonsumsi babi memahami kebudayaan etik lain melalui makanan. Dapat disimpulkan makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Tanpa makan manusia tidak akan bertahan hidup. Setiap suku bangsa, negara memiliki kebiasaan yang makan yang berbeda, cara pandang, nilai etika dan kesopanan yang berbeda dalam makan. Melalui makanan yang berbeda antar etnik dapat melihat bahwa kebudayaan antar etnik berbeda. Contohnya makanan sagu di Papua dan lalapan di Sunda. Lawar darah di Bali, sosis darah dari Korea Selatan. Look, at the stars. Look how they shine